Jokowi pasti nyesek dengar kata-kata Rocky Gerung ini. Pak Jokowi, mending jangan lihat ILC, karena Anda akan gugup untuk melihat bahwa konsepnya macam-macam di sini. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Kata identitas dipakai Pak Jokowi, kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari, apa identitas tiga periode? Pasti begitu. Jadi soal itu yang gagal kita bicara. Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena gak paham itu. Yang gak paham bukan, yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Yes. Saya terangkan itu lebih jelas. Sekarang saya lanjut ya. Pelan-pelan aja. Sesuatu disebut sebagai identitas karena direkognisi. Dalam politik, identitas itu timbul karena direkognisi. Supaya kita selamat dari kedunguan yang menganggap identitas itu final. Enggak. Identitas itu ada kalau orangnya final, artinya udah mati dia. Baru dia kita tahu identitasnya. Selama dia hidup, aroma politiknya Bung Choi ini, Ustaz Choi ini baru-baru dari pro Ahok, sekarang dia menganggap Ahok ada kesalahan di situ. Biasa itu. Pro Anies sekarang. Biasa aja. Kodari dari pro Prabowo sekarang pro, masih pro Prabowo. Jadi secara ensiklopedi kata identitas itu hanya mungkin terjadi kalau orangnya udah mati. Itu intinya. Nah sekarang untuk menyelamatkan kekacauan konseptual itu dibikin istilah lain, politics of recognition. Dalam kategori itu identitas dianggap dihidupkan karena direkognisi. Nah itu yang menyebabkan kasus di Kanada misalnya, dia pakai politik multikultural, di kita multikultural. Tetapi mesti diingat, sesuatu disebut multikultural kalau dia punya efek elektoral, hanya itu intinya tuh. Benar-benar ngeri kata-kata Rocky Gerung ini.